Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Senanjuk. Gimana kabarnya teman-teman? Selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini saya lagi di sebelah apa itu? Di sebelah tempat kerja saya. Itu ada sebuah warung kopi. Ya. Misalnya kita mantau di sini dan di belakangnya sini ada kolam ikan, teman-teman. Kolam ikannya itu ya ikannya banyak sekali. Banyak ikan nila di sini. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini. Nah, ini banyak ikan-ikan yang lagi apa itu ya, lagi di atas gitu loh. Mungkin akan saya lebih zoom lagi. Oh ya, dan sebelum lanjut videonya jangan lupa di like dan di subscribe biar saya tambah semangat buat konten-konten berikutnya. Nah, saya akan zoom ikannya, simak terus. Nah, begini teman-teman, ikannya ada di atas ini. Kelihatan kan? Banyak sekali ikan nila di sini. Ikannya sangat banyak sekali. Ada ikan sepat, ikan nila, ikan mujair, gurami mungkin ada ini. Hanya saja yang indukannya yang besar tuh nggak nampak ya. Kadang juga nampak ke permukaan, tapi ini karena lagi tidak dikasih makan jadinya ya agak sepi. Nah, banyak sekali teman-teman. Dulu kolam ini tuh diisi dengan ikan lele, tapi sekarang berubah jadi ikan nila. Besar yuk, besar. Teman-teman lihat kan? Kalau tidak salah itu tadi itu ikan patin ya. Sayangnya airnya keruh, kalau bening gitu enak bisa lihat sampai ke. Monggo yang pengen ngopi-ngopi atau makan pagi, siang, sore di warung Gedung Suko ya. Lokasinya di sebelah pom bensin Gedung Suko. Di sebelah timurnya, teman-teman. Menyajikan makanan yang fresh. Jadi ikannya tuh langsung ngambil dari kolamnya di belakangnya warung. Nah, ikannya banyak sekali. Coba kalau ada apa tuh roti-roti gitu enak. Mancing biar yang besar-besar tuh ikan besar tuh bisa menampakkan diri. Oke, sekian dulu video vlog hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi buat teman-teman yang nonton dan mampir ke channel ini. Selalu stay di channel ini ya, dan saya akan menghasilkan konten-konten yang mungkin dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita lebih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.